Malam teh, mau ganggu ini. Kalau bulan tahun ini acara lagi mau di apa, ada apa sih kalau bulan tahun? Ada apa? Iya. Saya nyanyi di panggung utama Jakarta Fair. Gimana sih akhirnya bisa, maksudnya bisa ngisi panggung Jakarta Fair? Iya, udah berapa tahun aku nggak pernah bisa, karena kan memang acara TV tuh lagi 6 tahun belakangan ini tiap hari di TV. Cuman kalau sekarang ini aku nggak ada acara malam. Kalau kemarin kan sore, malam, sahur gitu kan. Kalau sekarang tuh aku cuman siang-siang aja sama pagi, terus sore bisa tiduran, terus malamnya nggak ada, baru nanti jam 12 saya ke studio gitu. Jadi sekarang bisa. Ini kali pertama teh ngisi di Jakarta Fair? Enggak lah. Udah yang keberapa kali? Banyak kali. Malu saya enak lah. Banyak kali, justru saya yang 5 tahun belakangan aja kayaknya enggak. Ya, oh baru ini 5 tahun belakangan ini enggak. Dari tahun ke tahun, menurut teteh gimana ini Jakarta Fair ini? Yang tahun ini, berapa tahun belakangan kan aku enggak pergi juga. Tapi kalau kata kakak saya tadi, sempat jalan-jalan. Lebih rapi, lebih bagus. Terus sekarang kan ada web, ada ininya juga kan, ada aplikasinya juga, ada aplikasinya. Jadi lebih enak lah sebenarnya kalau orang yang udah tahu gadget sih bisa memanfaatkan itu. Jadi lokasinya mau lihat apa, lokasinya di mana, ada apa aja. Terus kadang-kadang katanya ada voucher diskonnya juga, cocok loh. Teteh sebelum mengisi malam ini, kemarin dari hari pertama udah ada main kesini? Belum. Saya nanti aja deh kalau lebaran, saya lagi libur program, saya mau datang kesini sama ajak-ajak keluarga. Apa tuh yang dicari? Anak gue mau lihat motor. Lihat motor. Tadi si Devano kan aku mau ikut, tapi terus kata dia, enggak, mamanya nyanyi, ntar ribut. Kita bilang kan kita nonton aja, pakai masker. Motor apa sih teh? Enggak boleh tahu teh. Enggak tahu Devano mau lihat motor apa? Dia kan moge atau moge. Moge. Kalau menyebut apa terbesit pikir apa sih tentang Jakarta Fair kalau gue? Iya. Mimi. Kalau gue main waktu kecil gitu kan datang ke sini beli ciki yang itu loh. Apa sekarang gue mau beli pulangnya? Ciki apa itu? Ciki yang itu loh yang khas di Jakarta Fair yang dibungkusin. Ada tuh kan ya, ada yang banyak, satu tempel. Oh, tapi yang ada nggak? Masih banyak paketan gitu. Paketan gitu itu kan oleh-oleh Jakarta Fair. Gitu. Itu oleh-oleh Jakarta Fair tau? Nah ini untuk tema kali ini kan dangdut klasik ya. Menurut Teteh itu gimana sih? Atau mau melestarikan dangdut klasik atau gimana sih? Gini, dangdut itu kan memang awalnya kan dari klasik, tapi kan sesuai berkembangnya zaman kan dangdut itu musik yang mau dikombin dengan musik apapun bisa dan enak kalau aransemennya benar, kalau caranya nyanyi benar gitu. Mau dimasukin pop, mau dimasukin koplo, mau dimasukin jazz, mau dimasukin remix gitu kan. Itu dangdut tuh yang bisa diapa-apain aja gitu. Terus kitanya sendiri pun juga gak menutup diri sama musik-musik yang lain gitu, karena buat kita tuh orang dangdut ya gak apa-apa, kenapa gitu. Kalau ada kan orang yang juga lagu dikoploin gini-gini gak apa-apa, kalau buat aku asal pendengarnya bisa menerima daripada kita membuat sesuatu tapi gak ada yang dengerin ya kan. Tapi tetap klasik itu orang kangen gitu. Ada masanya yang kemarin kan koplo, tapi ketika dimasukin lagi dangdut yang klasik, orang kangen. Dan sekarang itu sebenarnya lagi masanya orang tuh kangen sama musik-musik klasik gitu. Sama dunia pop pun juga kayak gitu kan. Musik-musik tahun 80-90-an tuh laku lagi. Bahkan si senimanya sendiri yang udah tua pun jadi laku lagi ngamennya, kayak gitu-gitu. Jadi emang musik bolak-balik aja sih kalau aku bilang, sama kayak fashion. Tapi kalau menurut Tete, pandangan dari musik klasik, dangdut klasik sama musik modern dangdut yang sekarang ini kayak gimana sih Tete? Perbedaannya? Dangdut klasik tuh nyanyinya lebih susah loh. Harus ada keritingnya, harus jiwanya. Kalau musik kayak koplo, kayak pop yang remix gitu, nyanyinya sebenarnya hampir sama kayak pop gitu. Dan enggak semua penyanyi dangdut sekarang itu bisa menyanyikan lagu dangdut klasik dengan benar. Ya, kalau sekarang ini kan sesuai kata Teteh tadi, sekarang dangdut itu kan banyak variasinya. Dan juga sekarang ini banyak muncul artis-artis dangdut yang namanya itu enggak pure dangdut gitu. Nah, dari menurut penilaian Teteh sendiri gimana mereka? Enggak apa-apa. Kalau aku ya, aku enggak bicara secara global penyanyi dangdut yang lain aku enggak tahu. Tapi kalau aku sih selalu welcome sama anak-anak. Bahkan kayak sekarang tuh aku kan salah satu juri di ajang. Salah satu juri di acara-acara pencarian bakat. Anak aku jadi banyak, aku selalu welcome sama siapapun. Dari Ayu Ting Ting, Saskia Gotik, dari Cita-Cita Ata, itu semua anak-anak aku. Jadi belum lagi yang kesini-sini ada Les
pasti ada Rizky Ridho, ada anak-anak ADI juga karena sekarang saya jadi juri ADI. Ya. Emang anak saya tuh banyak gitu. Dan saya rasanya senang, saya enggak ngerasa bahwa lu dangdutnya dangdut ece-ece apa-apa enggak ada buat saya tuh sama aja. Posisi itu sama aja buat saya itu, walaupun beda genre, walaupun itu tua atau muda, buat saya kalau umpamanya kita berkecimpung di dunia yang sama kok saya rasanya mereka itu keluarga ya. Tapi untuk caranya